Jadi yaitu onron ibaca tasabewe dena kuriawa okui munri. Wa yaitu tasabewe palongan nami taruyar takabire. Palongan dua takabire taru tasabe. Ya kopi itu takabire neraka mamulangi enam itu tasabe na. Inna Allah sami'un 'alim. Lo di main atau pada syukur maraju sesiapa itu pengalat Taala. Nasabak fama sisi mata nari tuhlo di mana alhamdulillah kita hadir bersama pada malam ini di dalamnya un rumah barakae untuk papuli syarikana amalak madicing yang insyaallah mancaji laleng atau pada salam hari di rumah koto paru salam hari seri mungkin nafung Taala. Salawat nane papa salamat suku menenung masa dari malibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang keritu di napaja patunjuk laluki pariki petunjuk petunjuk. Sarikom ritu keki wedding. Mulai itu tunggal lino tasim wadiceng nasabah itu pada salam insyaAllah Prisar Murin itu pengalatan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini yang kita akan kaji adalah mengenai tata cara solat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Kenapa ini kita akan bahas, kita akan sampaikan. Ada beberapa masjid sesungguhnya yang kami dapatkan itu butuh perbaikan-perbaikan. Detona salah batin nama sempatnya alap pereng, tapi perlu itu itambatambiwi supaya pindah makanjai. Ya, terutama yang rumah itu meloi mapak guru. Ya, kan biasanya itu sebelum biasa rumah dilaksanakan yang sempatnya lepergi, biasa kata ucik di jolok menre mapak guru. Sementara kalau kita lihat batinnya rumah pak guru, ada juga yang perlu diperbaiki. Ah, ya perlu ya. Nah, jadi itu ini gak biasa Bapak Guru ya kuasa. Ya, dia nasana tapi milih pakan jaki. Ya, tentu kita semua mau yang bagus. Ya. Makanya sengaja kita bawa bukunya. Jadi buku kitab yang kita baca ini adalah kitab Al-Mu'tamad, kitab Nafiki Syafi'i. Ya. Sini tu malam bingkai hadir. Pertama adalah yero ya senge sempajang alepereng. Yana itu isariakengi pada tahun kedua Hijriah. Jadi dua tahun mani malaikat dapuran Nabi Talo Madinah. Napar itu disariakan alepereng sempajang alepereng. Dan solat yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu sempatnya al-leper api terakhir. Itu yang pertama solat hari raya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadisnya menerangkan tentang solat yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Sallam. Itu ada hadis dari Anas bin Malik. Ya. Nah, itu bisa menjadi dasar sehingga kita bisa pahami bahwa ya roh Nabi Muhammad SAW pertama sekali yang dilakukan dari salat hari raya itu adalah al-lepereng api tarakengi. Itu. Nah, kemudian agak hukumnya ya roh sempatnya al-lepereng api tarakengi ya hari raya. Di sini katakan
salatul Id sunnatu muakkadatun li fil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaro ya sange sampai leperang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Age sesunnah muakkadah. Jadi begini. Ya sange sunnah muakkadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu telah sunnah muakkad. Nah, sebab itu sehingga sunnah dua, engkau telah sunnah muakkad, engkau tahu telah sunnah gairu muakkad. Pada badan itu sempajang sunnah yorona mengharibi, itukah hukumnya gairu muakkad? Ya, gairu muakkad. Tapi mundina muakkadah. Tapi meskipun seperti itu, ger muakkadah tetap mutlak itu sunnah kita boleh. Apalagi kalau sunnah muakkadah. Berarti solat itu sempaja lempengi malah dek nasrul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pentina kita. Di sini ada keterangannya bahwa onro pentine itu sempanjang leper isi tunggu-tunggu menang meskipun hukumnya sunnah, sedangkan makun rai deena wa dimas sempanjang itu diharapkan hadir bersama dengan orang-orang yang boleh melaksanakan solat hari raya meskipun dibatasi aja nasi kabung ya roh si bawah tawa dingin mas sempanjang bansana roh ini koki masih jita mas sempajangnya ayaro dia nas sempajang mak darah belum pulang misalnya atau nifas dan seterusnya okumi harus saliwer monro dia nak tamu ke masih jih berarti penting meskipun sunnah hukumnya tapi penting onro pentina amu dia nak wad di mas sempajang makunri suruh tu masuk boleh bolana lo kursi depek nak tahu mas sempajang lepering untuk menyaksikan dan mendengarkan katobana ya roh al-leperengi berarti sangat penting sesungguhnya ya, itu sunnah muakkad ya. Kemudian seterusnya ya roh sempaja al-leperengi tusra'u salatul idi jama'atan disyariatkan itu solat itu dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Jadi disyariatkan itu secara berjamaah. Tapi di sini katakan wa tusra'u lil munfaridat ban juga disyariatkan kepada orang yang mau melaksanakan secara sendiri-sendiri, terutama ketika ada uzur, ada halangan. Jadi itu sempaja aleperenge wedding ifogau dia nak berjamaah tahu. Misalnya yang kata tahu kasih dia nak lelo masih jie misalnya. Ya di rumah saja. Oh kau ni boleh tak mas sempaja aleperenge? Bagaimana khutbahnya? Dia nak mereka agen nak katobah. Nah sebab itu katobah nas sempaja aleperenge. Sunnah hukumna dena pada sempajang Jumat. Kalau sempajang Jumat itu perlu ketobat aja. Ya. Nah, sama bagi orang yang melaksanakan ibadah haji di Mina. Itu menurut ulama kita di sini fala yusannu lahu salatu jama'atan. Orang yang sementara melaksanakan ibadah haji dan berada di Mina, menurut ulama kita bahwa tidak disunnahkan dilaksanakan solat itu secara berjamaah menurut ulama kita. Ya. Ya. Jadi wadi yari pogok sempaja lepergi secara sendiri-sendiri, terutama nareko kebetulan yari wadue dia tu sempak lo masih jadi sabak kawasor kira-kira. Wala yakhtubu al-munfaridu yakuma sempajang lau tungkaki detu nak katubah. Nah jadi kata-kata ini kan namanya dikatubah. Nah lalu hitam
seperti itu. Karena memang hadirnya semelaka biasa memang totung katau denu lalu masih dia kasih ya dengan berbagai sebab imagi masalah-salah pindah dingin atau cau metoni rangkai cau ni bodi mana umpah masih naik tapi utuh naik mari pun ngaji nak saya kemudian boleh nak semua untuk kasih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian hadirnya saya muliakan kama tusra'u salatu lidil mar'ati ye sempat jalan pernah syariatkan bagi wanita awil musafir tau malalengi wassagiri makutu peran anak berarti penting ya. Mumalah letau isi tunggu-tunggu itu isyariatnya lepa masam panjang. Jadi meskipun sunnah hukumnya, tapi penting sekali. Amu anak-anak, amu anak-anak, mu tahu malalum. Nah itu. Nah, sini tu malam bingkai hadir. Bahkan sampai di sini katakan, walau kanat haidan, namun di rumah kunre sementara haid itu disunnah seperti tadi saya akan sampaikan. Keterangannya adalah engka riwayat Ummu Atiyah asana Al-Ansariyah kunna nu'maru an nakhruja yawmal idi hatta takhrujal bikru min hudariha. Kami pada saat itu diperintahkan untuk keluar dari rumah, bahkan anak-anak gadis-gadis itu yang masih remaja itu juga disuruh keluar untuk menghadiri acara pelaksanaan sholat hari raya itu ya, untuk disaksikan kemudian juga untuk mendapatkan mendengarkan khutbahnya ya, itu. Nah, sini kemarin lebih ke hari kemudian bahkan ada di ini ada riwayat ini engkasi di makure maka ya Rasulullah ihdana laisa laha jilbabun. Wen kakasih anggota ata dega jilbabna dega kerudunna kasih. Pekko ni. Ni suruh kita lo mengkalingi katobai. Maka dai nabita litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Taro lalu ni finrengi. Taro lalu finrengi aku bali bolana. Sahabat. Wah, penting tu masa ya lo pergi. Dia nak dicapak-capak sampai tu mega mudik, mega rewa tu dari berbagai daerah. Nah, sebab penting untuk dilakukan, dilaksanakan. Sampai suruh minra ya ro kerudung, kedega kerudung lah. Begitu pentingnya sini teman-teman. Kemudian waktu pelaksanaan solat ini di sini katakan yabda waktu solat Id bitulu isyamsi. Yerwatu ne papole sempajang alperhe yaitu mapa mula mempokna matanna esoe wa yastamiru ila antazula sampai tergelincir matahari berarti sampai duhur itu. Jadi yaitu sempajang alperhe wedding dilaksanakan jam-jam 9 jam 10 jam 11 bisa. Terutama sekali nareko engka uzur misalnya busiraja wah ini nak cocok masih jadi pokok ya nah bisa ditunda-tunda terutama nareko sempaja alebar api taragangnya karena memang itu kalau sholat idul fitri itu disunahkan diundur-undur sedikit yaitu nasabari magi suruki manre jolo suruki minu jolo napa lo malepe asalam lepereng api teraka karena itu kita sewaktu-waktu itu disuruh menunggu terutama ya koongka kasih yaru selesrota depana selesai seke pitarak namana misalnya engkau puna baru-baru janji hari terakhir Ramadan janji puna di mana sampai ro sekepitaraki kasih. Jadi hari raya itu diberi kesempatan dulu. Sebab itu sempat sana
selama narater itu ramalan si bawa Syawal itu wajib di zakat fitrahkan. Ayamina rekodena narater ramalan Syawal lama di bawang labun matana hari terakhir Ramadan apa janji rona naik dina wajib zakat fitrah sebab dina narater ulan ramalan. Tapi narko narate cek dia ulah ramalan, narate itu ulah Syawal, maka itu wajib di zakat fitrahkan. Nah, jadi itu syarat na zakat fitrah pada wajib narko narate itu ulah ramalan, sima narate itu ulah Syawal. Sehingga ketika ada orang meninggal dunia di dalam bulan suci Ramadan itu tidak wajib zakat fitrah, sebab dia narate ulah Syawal. Nah, sepeko ni pale kupura bimun ni wajib mari ulo. Kan biasa kata makore ya. Napi awal-awal Ramadan sekapi tarak ni. Dan itu memang boleh. Apalagi kasih kum kata butuh, ya itu bisa. Nah. Ia kami nama kanja nareko mendek-mendek ni sekitar 3 meter pole koro nompuriero. Enero koro ipai di bawah ni sampai lemparang ya. Terutama juga ya ko sampai lepar karoba. Sebab itu lepar karoba memang isuna ketosi mari riol masih jasi jai pugau. Yena tamni wetune pugau na samangi engka ibadah yang mulia yang kita akan laksanakan setelah itu. Ayat ona tu na sabari magi ni sunah ke deto mandre jolo deto minu jolo na poloki mas malepa karoba Idul Adha karena ya ko ya resi kesempatan mandre we. Wah dijanji monro si matengah telah. Apalagi aku buka tu nan antrian. Maka kita ye. Nah ye meloi pasija si jaki supaya masih jaki wah dipugau ya rumati ibadah yang kita akan lakukan setelahnya itu yang dari itu ibadah kurban. Tentu mungkin masjid kita di sini ya, sudah ada mungkin terbentuk beberapa kelompok itu insyaallah. Ya. Yeah. Nah itu. Nah, sini nato malu bikin hadir. Kemudian yer komilo ni mas sampai lebereng. Di sini kata la yusannu li salati li di azan wala iqamah. Dari sunnah ke itu mak batawe si bawa kama komilo ki mas sampai lebereng. Agam pali pugau komilo ni mas sampai lebereng maka ni kuta koe bal yunada laha as-salata jami'ah ayamiro pangobina salata jami'ah salata jami'ah yari baca ya yari gorang di tu mabang ya magi den tu mabang nasaba sampai sudah melipu gau sebab de tu gaga sininna sampai je sunai de gaga bang nasama pale koramalangi kutumi lu mantarawi. Wah itu azan yang kita lakukan itu bukan untuk sholat tarawih tapi sempaja isya. Agar jadi sininna tu sempaja engkai banna wajib mana tu? Pak dega kasu banna itu sempaja sunnah dega. Nah ya miru yang biar maka dah as-salata jamiah. Nah biasa tu nak tambah itu maka dah as-salata jamiah tarahimakumullah. Nah biasa tu maka dah. Pak doangan atau remundina. Ya. Ah sekarang kaifiyah tu solat ini, piku bicara ni pugu sempaja leperengi. Ah inilah penting kita perhatikan semua. Ya. Maka dari itu pengurutah Umar solatul adha rakatani. Naya sempaja idul adha dua rakam. Wa solatul fitri rakatani. Naya sempaja leper pita rakam dua rakato. Ah, jadi dua rakat dua rakam. Ya. Aduan raka ya roh sempaja lepernya. Wa tubda'u sholatu bin niyati wa takbiratul ihrami. Wa takbiratul ihrami. Ya roh sempaja yang lepernya. Ifa mulai nasabah. Niya siat donrangir itu si bawa takbiratul ihram. Jadi itu kumas sempaja ki. Ya sini nasabah nasempaja ki. Maka samang itu niat tak riwatu matakak berita. Jadi misalnya aleper karubai matu. Jadi ia tu mata kak birena
okotuni Romania matu. Makanya itu kumata takabergi taruh cedek melampe-lampe supaya si kena ya runiata selesai takabere tak selesai tu niata nasabaya tu niata sempajangnya antarana ritu alifuna Allahu si bawarana akbar. Jadi makanya itu kumata takabergi Allahu akbar. Nah, si tujuh ya letu toni niata letu toni bar. Gitu. Ya. Ya jatuh sih nama lampe lah dek. Mau kelampi siapa aja. Nah, itu. Nah, tapi nafalalu andre guruta ibace jolo yarola palenna niaena pagi mata kabar supaya makanje matu paringerata. Makanya itu napa gurang itu biasa bilalta maka daripada ingkalinga mana ni salina sempaja Allah pereng karubai misalnya nanti. Nah, maka dani usalli sunnat Idul Adha rak'ataini makmuman lillahi taala. Nah, sebab makmuki makmuman lillahi taala. Betuana unia ke masempaja leper karuba duan raka riga ungkaku maka jauh karena Allah. Nah, ya ra. Nah, kemudian si suku-suku ne yaro sempaja ala pergi ayakra ba'da takbiratil ihram dua istiftahi ya kupura ki mata kabir ihram ibaca itu doa iftitah. Nah, jadi baca motor itu doa iftitah ya. Ya kupura ni mata kabir pertama takbiratil ihram Allahu Akbar. Ya misalnya usalli sunnat Idul Adha rak'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Jadi kulillahi ta'ala itu menerima lima ta. Itu ku mata kabir ki lari nono lima. Dina lari minri. Kami satu kata Allahu Akbar. Dina kuri minri jauh lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kera. Ya. Nah, kumpulan ni makara ibaca ni doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasiran sampai seterusnya. Nah, ya kupura niro summa yukabir firakatil ula sabah takbiratin siwa takbir tihrami. Ni napa ni imat takabir ni feima wik kapitu. Jadi kupura ni baca doa iftitah mat takabir ni feima Allahu Akbar. Nah, kemudian kupura ni mata kabir fi mayaro riwat tu mak mak okumu pilih mata ribaca ni tasabena subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ya tu onron ni baca tasabewe de nak kuriawa okui munri. Jadi misalnya pura ni baca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillah kasir dan seterusnya. Ah, mata kabir ni langsung Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai tujuh. Tapi ya kupura ni mata kabir mafitu dena tu mata sebeh itu perlu diingat juga. Jadi dek ya ko takbir terakhir ni rakaat pertama sudah takbir ketujuh dena tu mata sebeh. Makanya ko engkat tu imam persis setelah solat takbir ketujuh langsung tu baca. Langsung dah baca ni Fatihah. Nah, sebab dena tasbih. Kenapa hadirin yang saya muliakan menurut petunjuk ulama kita bahwa yaitu tasbih we palongan nami taruyar takbir. Palongan dua takbir taru tasbih. Ya kopi itu takabere neraka mamulangi enam itu tasbena. Ya enam itu tasbena. Ya. Ya. Enam itu tasbena ya. Sepalangan enam. Ya. Sementara biasa napa gura tawe. Ha. Maka dah padang kaliga mana ni salina sempajang ala pereng karubai. Usali sunnat Idul Adha rak'ataini ma'muma lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tani apa ya ruya bilangi
kan begitu ngukur biasanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar ayana nasipak kulikul rakam mamulai kapitu rakam mamulangi ikalima rakam maduai. Seperti itu yang sering orang ajarkan. Ya. Padahal sebenarnya engkau ya roh urutan-urutan nah. Jadi nanti ini insyaallah nareko malepe karobaki matu ye. Itu kita jelaskan seperti itu. Padikalinga mane salina sempajang aleper karobai dibacangan ni. Kemudian takbir, setelah takbir ibaca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah kita takbir, Allahu akbar. Setelah itu kita tasbih. Setelah membaca tasbih, takbir lagi sampai ketujuh, sampai takbir ketujuh. Ah, setelah takbir ketujuh, din atau mata sebe. Ah, supaya bisa dipahami oleh jamaah. Ya. Nah, kemudian misalnya engkau makmum, terlambai tamah, ya, terlambai tamah. Laba ni sisa takabere na imangnya. Atau dena gagah takabere na lolongan. Mak baca ni imangnya napa napa tamah. Awa dijadi kasih engka halangan. Maka dia berkata ke wa idza hadara al musalli wa qad sabaqahu al imam bi takbirati wa bi ba'daha lam yaqdi. Lianna dzikru masnunun. Fata mahalu falam yakutihi. Ya kongka makmu makur terlambat. Dena perlu mata kabir alena makmungi. Nah sabak laba ni watumna. Sementara ya rata kabir hukumnya hanya sunnah. Ya sunnah. Jadi misalnya kong kata lambat, engka masa terlambat itu pernah sebut tapi terlambat. Ya dia hanya mengikuti saja apa yang sementara pada saat itu napa boleh imangnya. Kau mak baca ni imangnya mak mari kali ni. Ya. Ah, demikian juga nariko engka imam. Menurut makmunge kurangi takabirena. Aja sinato gore di makmunge. Subhanallah. Dia tok gorai. Ya ko kebetulan engkau imam, kan itu kan biasa terjadi pak. Biasa kasih tak kalu masa bak iye, wika dua misi tahu info kau. Dia nak sesona. Nah, engkau imam kasih nak pelima tak kabir ini, mak bismillah ni. Aja nato marukah, aja si tak papirali, konsultan tidur. Ikuti saja itu. Ajan dari itu igorai, kan itu adalah hukumnya hanya sunnah, sunnah ya. Nah, jadi supaya tidak kita ribut ketika misalnya ada seperti itu. Ya. Nah, kemudian waktu takbirati ya waktu nama takbir tahu maka dari kita qabla al-qira'ah sebelum mak baca jadi ro kada takbir terapi tuwe sebelum rakaat pertama sebelum mak baca imangi sebelum tu mak baca kini. Nah. Engka cedek teknik melo yang pelatukeng supaya tidak mudah salah menghitung koma takbir ki ya itu kopi tu rakaat mamulangi dua mata yang remak dekeng. Nah, teknik mi tidak mesti seperti itu. Dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, satu mulut. Itu yang mana? Apa yang kau pakai capui matu? Makun itu mata kabir. Pekun nak capu ni je tu. Maka dah mati mah lima nurah. Jadi bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu teknik saja itu. Rakaat kedua 5
lima takabirina ya dua tangan, dua kaki dan satu seluruh tubuh. Jadi artinya itu teknik untuk menghitung ya, supaya tidak salah. Ya tapi kalau kita mengikuti imam, kita mendengarkan imam ya ikuti saja. Ya cerita dari bawah ni imam. Ya, kupang aja ni imam ni, pajat tahu ni. Seperti itu. Ya. Nah, sini natu malu bingkai hadir. Nah, ketika rakaat kedua, jadi rakaat pertama tadi sudah selesai. Rakaat kedua, ya kotoko ni menre, boleh rakaat pertama naik Allahu Akbar, tetemuki jolok makwanya. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, sampai lima kali. Nah, pada takbir yang kelima itu kita tidak lagi bertasbih. Dena tu mata sepeko purani mata kabir yang kelima, sehingga raka kedua itu lima takbirnya apa mitasbena sebab palengom ni taruhi 1, 2, 3, 4 deni patungkai palengen nami dua takbir iya ya kita patungkai lima tu. Nah sementara kalau takbir terakhir itu tidak lagi kita bertasbih, jadi lima takbir neraka mamu lagi neraka madua apa mitasbena ya, apa mitasbena. Nah, kemudian baca nirimangi ya surah Fatihah, kemudian surah selanjutnya, terus ruku, tidak sampai tahiyat ya, sampai salam ya. Nah ya ko pura ni mak bersalah imangi langsung ni ya ro pakatobai menre pakatobai ya aja na monro si mata kak biar imangi dia na. Aja nami lodo nasaba okupi romatu pak pak kato bay ok pak kato bay bertuma melodo matu. Ya, pak kato bay pamila doang. Ya, jadi kupur yang berseleng imangi maka dia ni menre ero pak kato bay. Sehingga kalau ada Bilal engkari ke ero papak kede selesai kami meni pak papak kede tak sebelum dilaksanakan solat hari raya. Jadi matu ya roh nariko selesai ini sampai jatah langsung ini menerima katoban. Nah sebab itu katoban idul fitri idul adha itu fura pi mas sampai aja nampak ki makatoban. Itu saya kujumai makatoban ki jolok nampak mas sampai aja itu. Nah sini tu malu bingkai hadir. Kemudian khutbah itu ya ada dua, khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya. Saya ingatkan kembali bahwa sunnah hukum nakatobai, tapi saya kembali katakan bahwa itu penting sunnah tapi penting, jadi dia nak dicapak-capak aja nah tu mak di bawah nah sunnah mo oh tidak penting sebab sedang ke rodin remakun redina wadi mas sampai suruh lu mingkalinga apalagi di wadi mas sampai ya. Jadi si kanja-kanjana selesai panah biar nampaki saleh unrata. Nampaki lewat ni lor itu pak boleh ibadah kurban selanjutnya itu. Ya. Nah selama itu hadirin yang saya muliakan, setelah kita melaksanakan solat Idul Adha sampai 4 hari 10, 11, 12, 13, 4 tanggal sokiyaro disunahkan kita bertakbir setelah melaksanakan sholat fardu. Ima gimak berjama ki yarga mas sempai lo tungke ki yarga kuki masih imas sempai ya kuki ribolata atau di tempat lain. Kamu ke bola darat tak? Kupura ki mas sempai perlu misalnya dia to sempai lo masih jie juga disunahkan untuk bertakbir setelah kita melaksanakan sholat fardu. Sampai hari ke-13 Zulhijjah asara agang ke korong itu mengaribi dia dah. Nah sebab magi labu di wetuna karupai. Kenapa orang bertakbir supaya mancaji tan rayaro dan siar juga maka dah uang kamu pa wetuna makaroba tauwe. Nah, makanya itu kita bertakbir. Ayat tuan tu nasabarnya kalau perpitaraka dia nak takbir takupuri malepa.
Tapi ini dulu waktu sudah Idul Fitri ini saya mendapatkan 4 masjid itu, mata kabir ini, lorong mata kabir, asara naga rusu sih, pakai mic, si Bali mau ke raja sadana. Saya katakan, wah perlu ini kita sampaikan. Ya, dengerin apa ko Idul Adha, nambah. Ya, tapi ada teman itu saya WA bahwa yang disunahkan itu bukan pada hari Idul Fitri, tapi Idul Adha. Ya. Sebab kurwatiro engka ibadah melo ifugau, ya, ka ibadah melo ifugau, yaitu idul, ya, ibadah kurban. Ayo, insya Allah mudah-mudahan nanti kita semua diberi saginangan waran parang sehingga kita bisa berkurban. Minimal bapak ibu engka cek di makaroba lena sedi bola. Sabaya kungka na cek di makaroba sedi bola. Sini na tulis boleh nak kena nolong mana apalah karoba ya. Itu hebatnya. Misalnya dia yule patung kei. Ayo sedi mijolo, odi tamasena. Ya satu saja. Sini nironewa masih lisek bola itu sudah termasuk berkurban pada saat itu. Nah sepi kau koi patung kai, wah oh, lebih bagus lagi. Ya kau yule, pitu si bola, saya di sapi, wah kanja. Tapi minimal hadir yang saya mudahkan, kau de yule patung kai minimal angkat tacek di lana saya di bola, maka rubah hadirin hadiran supaya sini nalisek bola tak tungka-tungka tahu lolongnya apalah karoba itu. Jadi kalau dia boleh dua jadilah minimal kesedi ya perperangimimu nih ya kade tetap kima karoba ya insyaallah itu. Nah sini atau malam bikin hadir saya lihat sudah jam 7 lewat, ada informasi saya dapatkan bahwa sampai jam 7 ceramah, setelahnya itu ada ya diskusi, dialog-dialog ringan. Ya kalau di ya sudah bisa dijawab dengan baik, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Saya kira untuk sementara dulu sampai sini ada yang belum jelas, ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah kesempatan bertanya. Yang saya ingin tanyakan ialah ketika seorang berkurban, apakah bagian tulang dari yang dikurbankan itu dibagikan juga? Itu saja. Terima kasih. Tulangnya? Maksudnya tulangnya apa, Ustaz? Ya. Tulang seperti kakinya. Ya misalnya pitu si bawah. Ya bagi pitu. Ya tergantung kesepakatan. Ya kau maka ada hah, mesti bagi pitu mana? Taruh ini tajet ya, si polo kata apa. Tapi dia itu nak boleh kau milo mana ni cek dia aja. Nah sebab pam aja nak. Ya itu teknik saja, ya teknik saja itu nanti apakah disepakati harus semua ada atau tidak, atau makadai pakar bayajana muanu bukuna asida kamana ner bukuna, nah, bisa juga tergantung kesepakatan. Ya. Yang jelas yaitu ini pakar baye, aja naliwung itu senang, ya sekanja-kanjana sepertiga ya la ya ro karubata. Misalnya asera kilo ya ro bagi atas. Yang paling bagus itu telumi kilo yala. 6 kilo ya sedekah ya. Malah yang paling bagus itu si timpu miala, si kira miala. Tapi kira bijo-bijo hanya kira malopo. Si kira miala tapi woi, mau kalopo. Jadi si kanja-kanjana ya ko makaro bagi cedena yala.
Kemudian yang lainnya itu disedekahkan kepada orang-orang yang layak untuk dibeli. Tapi ingat kurban itu begini. Ya tukar rubaya tak bagi telu ye. Engka pasedekah, engka hadiah. Jadi begini. Ya tukar rubaya mutau sogi wa ditoyari. Sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Nah, jadi dek mereka gero karubai ro. Mutau sogi ya itu. Palekum kata sogi jar makaroba ring ria. Para makaroba betung ke tahu. Ya. Nah. Cuma begini. Yakko karoba tinja harus itu disedekahkan secara keseluruhan. Di sisa-sisa gagawa diala itu nareko karoba tinja. Misalnya makedai ifuang. Ya kemadi sika pola lasaku ye. Makaroba pa ima tu eh. Woi ma di situ ngakasi. Makaroba. Ah maka seluruh kurbannya itu harus disedekahkan kepada orang. Dena di nanre haram hukum nanre. Ya ko karoba tinja ye. Nah, jadi kembali tadi ini maka dia ro masa naro teknik nama di bawah kesepakatan tak mani bawah ini peserta kurban pada saat itu ya ditawar aturan maka harus mak kita mana pair buku itu ya, tergantung kesepakatan kita ya seperti itu ya bisa kita ambil misalnya di pakar bayi buku nama yang fuji dia berkata buku nama ya lah dia berkata ya tidak tidak perlu kau misalnya mi idi melo maliar kan dagingnya yang lain sudah disedekahkan iya iya ya jadi kau misalnya puji-puji mari konro aja nih sedekang ya ro dagingnya nih ya ber ya dagingnya ber ya kadang mana ikut buku nana apa si puluh nggak kaya iya dagingnya nemoi biar mana sedekah mana kau selisrut tak nah, itu bisa. Ya, silakan. Sebetulnya kamu kunrei ada perempuan. Ya. Tapi ia tu daging karubai desi sesi senaudi na balu to makarubai itu penting. Mulina. Ia kungka to makaruba na balu ifole koru karubana na balu karubana mucet de langsung hilang pahalanya itu. Bakamuli nami, maka nabi ta mamba jildata udahiyati fala udahiyata launi gini kita bali uli na karubana di sisa-sisa gagap apala karubana lolonga. Tapi ingat yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkurban kilo na lolonga. Apa mega ya ro tau kasih macam ni ngatina pering ya. Arenya ore pada mega mu ro tau pering dah sedek leto ini. Weh, 10 atau 10 kilo. Wah. Bisa dijual. Bisa disabik. Bisa dijual. Ah, yang ngelian ni warna, yang ngelian sepatu anak nama sikol dan sebagainya, tergantung. Makanya itu disunahkan daging kurba itu disedekahkan dalam keadaan mentah. Beda akikah. Yaitu situ akikah sunnah ke inasu jolok napa? Ya sedekah ya tuh saya kokaroba ya sunake ya sedekah dalam keadaan mentah supaya terserama tu ya rutau tarimanya agak belum nak gaukan. Nah, melu nak balu kasih ewat ni. Semalak dah nak perlu ya rudu ya. Apa ya kau serap puluh kilo lali nak melu mandri mama. Nah jinnya itu seperti itu ya. Ya silakan. Ya. Ya begini. Bisa saja ketika misalnya begini, ada harapan kedai aku telu tau miwari taman sallama itu. Bisa saja. Ya. Tapi artinya engka harap ya ro supaya ya bisa saja. Ya.
atau mungkin ya ko yaringi wading ada rasa aman yang kita dapatkan, bisa saja. Sebab silaturahmi penting, tapi kita lebih mendahulukan saudara kita yang muslim, ya. Ya itu bisa saja. Ya. Detona, ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya, kehadiran. Insya Allah. Jadi nanti pada saat Hari Raya Idul Adha, acara Nero Papa Kedeta, saya kira sudah bisa disampaikan. Oh ya. Pertanyaan terakhir, sinungnya Pak Ustaz, kalau sholat sementara sholat di jadi begini, anak itu bisa digendong pada saat dia menangis. Jadi dia na mesir maka dah na rusak sempat jana. Dia nama digagir nale anak nero, kuteri nale anak nana pernah naifa. Amiru pisu jumatu, napa? Napa paling paling nama dia ceng? Ayo mak dimperung. Wah. Ya, jadi begini, kalau kondisinya sudah membahayakan misalnya, artinya ayo bahaya nih ko Deni, ya, nah, lebih baik kita selamatkan anak itu saja supaya ede naganggu kasiaro taulenge, sehingga juga orang bisa berdosa gara-gara ini. Wae tuna setok bawa nana sini nama saja kirim-kiriman itu kan lebih baik kita amankan saja, ya, dan insya Allah kita sudah mendapatkan pahalanya itu, ya, demi untuk menyelamatkan, ya. Jadi dia nama mereka agar oke doki nariko engkau darurat makoroye, itu dalam keadaan darurat. Sama ketika misalnya kita sholat, engkau tahu HP tak teri, kan biasa teri HP ko masam pajak ki, siapa aja teri, itu bisa diambil pencet itu. Tapi aja tak terima. Artinya sama dengan pada saat kita sholat mata ki. Kalau kita gatal itu kan bisa digaruk, sama itu. Jadi komat muni HP eta dan itu mengganggu, dia nak bergayalan api pedai, api taruh. Nah sebab kau ini pedai, saya di masih di mana unau mana matu. Tuna setak. Apalagi rusi narwoy, saya di masih di mengkali. Jadi ambil HP itu, nasabah itu HP mu biasa tu dia narita, di semeton maka dah hukum na faja je. Itu diibaratkan pada saat kita solat, nah boleh atau itu bisa digaru. Ah cuma rekomato ki aja ni fakedo ya rusiku tak ko makakaki. Asabah mai ko skedo siku wi katellum mi bau kedo si ulawala bata sampajata, tapi ko yemi kedo karime lima ta di marigang mu mu ma apa ko yemi, ya misalnya begini mat ko ya apa ko ni ya aja to kue ya pakumi pakue. Kemudian ini yang bergerak, jangan bergerak sikuta sikuta ya. Nah sebab wi katellu si ulawala yer situ do todo kedo maka batal itu sampajata. Ya, merusak sempajata seperti itu. Ya, baik, saya kira itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan pertanyaannya. Mudah-mudahan Pung Allah Ta'ala semata nendrik insya Allah semakin mantap dan semakin bagus pemahaman kita terhadap agama insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.